Perkenalkan pada malam cakro ini, malam pemusaka, kita doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk usaha, untuk sekolah, dan untuk apa saja. Mari kita mohon. Bodhisattva
mau ada altar Buddha silakan, altar Kuan Yin silakan ya. Bukan berarti kalau lupanya nggak terlalu gede-gede, yang penting tidak makan, kita tidak makan terlalu bentuk lupang, lupangnya gede atau kecil, yang penting hati kita Buddha ada di dalam hati kita. Yang penting bukan berarti saya suka dengan dia, saya di rumah memiara Kuan Yin, jangan ngomong memiara kasar namanya ya. Bodhisattva atau Buddha kita taruh di alam, di rumah kita taruh di altar, yaitu kita bukan menyebabkan alam, bukan menyebabkan itu. Tapi walaupun sang Buddha sudah lama parinibbana, sudah mencapai nirwana, sudah wafat sudah lama ya, sudah mencapai nirwana, tapi kita apa yang kita sebagai umat yang sekarang ini, itu apa? Kita mengingat jasa kebaikan dari sang Buddha. Kita merindu suri tauladan dari sang Buddha, perbuatan baiknya, welas asihnya, dan kita jalankan semua ajaran dari sang Buddha. Jalankan apa yang sang Buddha ajarkan kepada kita. Agar untuk apa? Kita menjalankan ajaran sang Buddha agar kita terbebas dari penderitaan, agar kita keluar dari alam kehidupan. Itu kita mencontoh kehidupan, maksudnya mencontoh sifat sang Buddha ya, dengan kita dapat menjunjung tinggi mengagungkan sang Buddha. Jadi bukan berarti saya di rumah piara Kuan Yin, saya di rumah dari tempat piara ya, kita sebagai sebagai wujud kita mengagungkan sang Buddha. Yang penting adalah ada altar sang Buddha atau altar Kuan Yin Bosa, kita harus misalkan cek cakro. Gak usah setiap hari sediain buah, gak usah buah setiap hari, kita tidak perlu buah sekemampuan kita, misalnya satu-satu, tapi buahnya jangan yang cepat busuk. Yang gak cepat busuk apa suruh? Yang gak cepat busuk itu apel. Apel kalau pisang kan nanti satu bulan busuk ya kan. Apel, awet, apel bisa 2 minggu udah bisa ganti. Jadi ceknya ganti, nanti cabut ketemu lagi ganti ya. Jadi 2 minggu sekali, gak perlu setiap hari ganti apel satu ya. Apel satu, kalau mampu, sedikit mampu ya. Hari ini misalkan bapak ibu mau ke pasar, saya pengen makan tomat, boleh tomat ya, tapi tomat gak usah lama-lama loh. Tomat baru 3 hari, 3 hari, seminggu ya, tomat itu ditaruh gitu. Nanti udah selesai kita pakai ya, persembahan apa namanya, kita puja sama Buddha. Setelah sembahyang kita makan sebuah tomat cemang ya. Itu kalau kerusakan ini mau setiap hari ganti kalau mampu, kalau nggak mampu nggak usah ya. Jadi cekin taruh buah satu apel ya, jangan dibuka cepet busuk apel, nanti ketemu cabut ganti satu ya. Gak, jadi nggak harus setiap hari ini ganti bunga, cekin cabut aja teman. Bunga di rumah di pekarangan nama ini suruh mama apa nama nanti petik taruh ya. Kalau nggak ada ya beli setangkai, cek ikan aja. Kalau bunga kan cepat layu, bunga cepat layu. Kalau udah jelek, buang, nggak usah beli lagi, nanti kita kecabut bunga ini. Jadi nggak usah setiap hari ini, nggak perlu. Yang penting adalah meja altar harus bersih, jadi dibersihin dilap. Lapnya juga jangan dicampur-campur, lapnya jangan lap dapur dibuat lap altar itu nggak bagus, nggak menghormat. Ya aku beli lapnya yang baru, yang khusus alat latar. Latar yang khusus, jadi disimpan di tempat situ. Jangan campur-campur, lap meja itu buat lap latar. Ya boleh, kita mengagungkan, menghormati sang Buddha atau apa yang tidak ada di situ, Kuan Yin. Jadi, pelita, pakai pelita minyak. Pelita minyak jangan gede-gede, susunya kecil aja ya. Jadi jangan panjang lilin, kalau lilin kalau cekin campur kuat insensi. Pakai lilin-lilinnya nanti kalau udah selesai dimatiin, jangan sampai nyala terus.
ya. Jadi lilin cukup sepasang. Kalau nggak lilin mau pakai lampu boleh. Ya, yang penting agar altar harus bersih. Sama aja kita sebagai manusia awam biasa. Kalau kita nggak pulang ke rumah, aduh itu rumah kotor bagaimana? Kita biasanya kan nggak ingin apa lagi juga apa namanya sebuah body satu atau lagi proses itu dipotong lama, nggak mudah ya. Jadi usahakan setiap kali bilang bersih aja bilang menjadinya udah. Gak perlu lupanya siapa ini bersih, gak perlu lupa kalau mau dicuci pada saat waisak, pada waktu sijian itu aja. Bosok apa coba mau bersih? Kalau mau bersihin lupa harus kuasnya baru. Jangan kuas kuas buat kuas tembok dipakai buat kerjaan. Jadi kuasnya khusus buat lupa, beli yang baru kuasnya. Udah selesai pakai dicuci, keringin, bersih buat dipakai lagi. Dan dilihat lupanya, lupanya ini bisa dicuci pakai air lupa enggak? Kalau yang nggak bisa dicuci air lupa itu, yang bisa dicuci air lupa itu porselen atau batu bisa dicuci pakai air lupa. Tapi kalau dari kayu yang pakai air, takutnya dia jamur, bulukan, rusak. Ya, dikuas pakai kuas kering aja. Kuas tahu yang kuasnya buat kuas tembok tuh buat cat, tapi kuasnya bersih, jangan bekas kuas kuas apa atau dipakai buat kuas kering gitu ya. Jadi kita nggak terlalu ada orang ketemu kan pun kalau keluarganya merasa oke boleh ya. Kalau misalkan sibuk siapa ya nggak juga nggak apa ya, yang penting bapak ibu saudara saudara sekalian suhu di rumah boleh, baca berita boleh. Kalau tanya apa, 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 baik saja buku muda boleh. Tapi mungkin setiap hari. Mau sebenarnya apa pagi, siang atau sore? Asal jangan tengah malam jam 11 sampai jam 2 pagi nggak boleh. Jadi kalau pulang kerja cuci tangan dulu, cuci tangan atau mandi dulu, baru baca berita. Beritanya apa? Kalau nggak bisa suhu baca berita nggak apa. Buat info sana, buat info sana, atau nama sebagian ini muda, nama sebagian ini muda, terus baca sebanyak berapa suhu 21 kali? Cukup 21 kali, setiap hari itu. Sepertinya apa? Pagi sebelum kerja, ya, atau siang, atau sore, ya sesempatnya aja. Tapi mungkin, bagaikan kita makan. Kalau kita gak makan, apa yang punya? Jadi kita bagaikan kebutuhan, harus baca setiap hari. Itu kekuatannya luar biasa. Itu pasti kita mengikat jodoh dengan body sama. Jadi kita kalau kemana-mana itu ada aja yang melindungi. Itu saya yakin. Jadi kita tuh baca. Bacanya itu jangan baca mulutnya baca pikirannya ngomong. Aduh, belum baca pikirannya. Aduh, belum besok masak apa ya? Jadi kita fokus. Kita baca apa? Info atau kamu sakit yang sudah baca 21 kali ya kalau sebanyak bisa sempat 100 lapan itu gak mungkin ya. Kalau bisa 100 lapan boleh aja ya gak apa-apa ya baca minimal 21 itu kekuatannya luar biasa. Jadi kita kalau kemana-mana tuh kayaknya ada yang bikin, kayaknya ada yang ingetin, kayaknya ada yang ujungin di alam ya. Gak ada harta gak apa-apa ya, gak harus juga, gak minum, harus ada kata-kata. Beda ya antara muda atau bodi satuan kelamin dengan antar tuh biasanya kalau bapak itu di rumah sudah ada antar leluhur. Beda antara leluhur itu beda. Misalkan itu kongco-kongconya, nenek-nenek, apa-apa leluhur itu beda. Ini saya bicarakan antar muda ya. Sebenarnya antar kongco itu juga harus bisa. Kalau bisa antarnya harus bersih, kalau bermeja tutup amuknya kemana-mana bersih bisa sehari sekali gak usah harus dapat ya gak usah harus sehari bersih gak sehari sekali bersih ya. Dan satu hal lagi kalau kita bisa masuk kalau bisa saya mau keluar luar kota ke suhu gimana ke suhu gak ada yang tuang teh. Jadi bapak ibu sekalian suka ada kebiasaan tuang teh ya, tuang teh atau tuang tehnya tidak pada atas
nanti kalau saya pergi ke luar kota seminggu nggak pulang-pulang gimana tuh sih? Nih, ya, jadi kalau bisa ke tuang teh, biasa tuang teh. Jadi itu tempat cawangnya, bakterinya. Jangan isi air, kalau air terpanas-panas, kalau kebalangan lagi gantung jadi berlumut. Jadi tentu tempat gelasnya diisi daun teh kering. Daun teh kering, kalau bisa mau berangkat nih, jadi isi daun teh kering, jangan dikasih air. Itu bionya jangan dibakar, cukup kita gitu aja, satu aja. Kasih tahu buat ibu Rosa, misalkan antaranya buat ini, buat ibu Rosa besok saya mau berangkat nih ke sebulan atau seminggu, ya semoga saya apa dilindungi. Pokoknya saya dapat selama seminggu ada yang sembahyang ini dan macam-macam. Jadi bionya juga dibakar. Terus perintahnya dimatiin. Ya takutnya kalau pergi itu takutnya beritanya dibotong sama tikus atau dengan kepala. Jadi beritanya kembali, ionnya jangan dibakar, tancapkan sih. Ya, tehnya berbentuk daun teh, jangan diseduh teh, jangan dikasih air gitu. Ya, nanti kalau pulang ini masuk, kalau udah pulang ya dibakar. Buat Iposa saya udah pulang dengan selamat, terima kasih buat Iposa sudah melindungi saya. Atau sudah saya kurang tajam. Terus itu tehnya diseduh. Ya, dan tehnya itu diseduh. Udah seduh. Gak usah kasih bunga. Jangan juga bunga busuk. Ya, nanti lama-lama kalau di akar-akar bau busuk. Ya, nanti jadinya gimana ya. Busuk jadi dia apa, air bau. Ya, gak usah pakai bunga. Cukup ionnya kering. Ionnya jangan nyaman. Tajam. Pelitanya matiin. Tehnya pakai daun teh kering, ya. Jadi kita nggak terlalu apa sih suka kamu di mana bisa kok satu ini kita begini nggak bisa tuang teh lah siapa ya. Kita nggak boleh terlalu kita harus nggak terlupa begini nggak apa ya. Jadi kalau terlalu gimana ya, jadi nggak terlalu gimana ya menyusahkan ya, hampir. Jadi kita tidak melekat dan tidak merasa beban. Ya. Kalau mau baca banyak boleh, yang gampang aja baca komen info boleh, mau baca lagu boleh, mau baca mangkari mangkari boleh.